Ketemu lagi bareng gue Doni di Cellular TV. Kali ini kita mau unboxing Oppo Reno ya. Kali ini yang mau kita unboxing warnanya hitam. Yuk langsung aja kita bongkar. Langsung aja kita lihat isi dalamnya. Pertama ada box tambahan ya. Terus di dalamnya ada manual book dan kartu garansi. Selanjutnya ada Oppo Reno. Ada hardcase, charger, ada kabel USB. Ada earphone. Terus terakhir lewat pin ejector. Kita setting dulu smartphone ya. Sekarang kita intip sedikit spesifikasi dari Oppo Reno. Sudah di sini ya. Chipsetnya Qualcomm, prosesor octa-core, RAM-nya 6GB, memori internalnya 256GB, sistem operasinya Android Pie. Nah, ini di bagian belakang ada dua kamera. Ya, kemudian ada logo Oppo. Nah, sekarang kita coba kameranya ya. Bisa dilihat di sini menu-menunya ya. Ada foto, video, portrait. Dan ada mode night, mono, expert, timelapse, slow-mo, mono maximum. Sekarang kita coba langsung fotonya ya. Disini ada mode 1x zoom, 2x zoom ya. Kita coba. Sekarang kita mau coba hasil selfie-nya. Ini kameranya masih pakai pop-up, bentuknya sirip hiu. Jadi ketika selfie langsung otomatis ya, kameranya muncul ke atas. Cellular TV, saya Rio Medianto Aji, PR Manager Oppo Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang singkat perangkat terbaru yang akan diluncurkan Oppo tanggal 17 Juni 2019. Ini adalah Oppo Reno.
Oppo punya dua seri. Kita menyebutnya Reno Series. Ada Oppo Reno 10 Time Zoom dan ini ada Oppo Reno. Keunggulan utama dari Oppo Reno adalah perangkat ini menggunakan prosesor terbaru Snapdragon 710 dengan RAM 6GB dan internal 256GB. Dan yang pasti adalah perangkat ini punya layar panoramic screen atau layarnya sebagian besar adalah layar. Jadi perangkat Oppo Reno ini enak banget buat main game dan juga buat nonton film. Kenapa nonton film? Karena di sini ada teknologi yang namanya Dolby Atmos. Jadi buat mendapatkan pengalaman yang berbeda ketika menonton film seperti di bioskop, Oppo Reno ini bisa sanggup untuk mengeluarkan suara stereo. Walaupun speakernya cuma satu, tapi Oppo Reno ini punya efek seperti itu. Dan dengan layar full seperti ini, dengan layar panoramik ini, orang akan bertanya, di mana kameranya? Jadi kamera Oppo Reno itu ada di sini. Ini strukturnya kita namakan dengan pivot rising camera. Pivot rising camera ini sama dengan perangkat-perangkat kita sebelumnya. Dia punya namanya mekanisme. Ketika perangkat ini mau terjatuh, dia akan menutup sendiri. Jadi jangan khawatir terhadap kekuatan kameranya. Kemudian Oppo Reno ini terbuat dari kaca. Jadi depannya, belakangnya ini dilapisi oleh kaca Corning Gorilla Glass. Dan yang pasti baterainya juga cukup besar, 3765 mAh. Dan juga dilengkapi dengan pengisian daya cepat Fook 3.0 yang dapat mengisi baterai sebesar tadi dalam waktu 80 menit. Jadi mungkin itu aja yang akan saya kasih tahu tentang Oppo Reno ini. Untuk selanjutnya mungkin kalau mau tahu lebih dalam dan lebih lanjut, teman-teman bisa baca di majalah seluler atau lihat di Seluler TV. Thank you. Nah itu tadi hasil unboxing Oppo Reno. Pantengin terus video kita Seluler TV. Jangan lupa like dan subscribe. Gua Doni, cabut.